السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, panitia peringatan Maulid, Ibu Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25, 5 yang terpilih mendapat predikat ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lima nabi yang berpredikat ulul azmi cuma satu yang bergelar rahmatan lil alamin siapa dia tidak lain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya bu iya bu apaan sok tahu saya malam ini bersyukur lewat wali kota Bernun Bapa Haji Tengku Jamaluddin yang karena wasilah beliau malam ini saya bisa meneruskan silaturahmi yang dilakukan oleh orang tua saya Ki Haji Zainuddin MZ 12 tahun yang lalu. Betul ya? Dulu kata Pak Haji Jamaluddin Di Jumadil akhir mau masuk bulan Rajab. Di sini diadakan tablik akbar memperingati maulid yang penceramahnya Allah Yarham K. Haji Zainuddin MZ. Akhir maulid mau masuk Rajab sama seperti malam ini nih. Dari sini dari PD beliau pulang Masuk bulan Rojab, lalu masuk bulan Sa'ban. Tanggal 3 Sa'ban, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wafat meninggalkan alam dunia. Dua bulan pulang dari undangan Pak Haji Jamaluddin, beliau wafat. <tuh> Makanya saya ngeri-ngeri sedap pidato di sini. Bapak ibu saudara saudara kaum muslimin yang saya cintai Dari lima yang bergelar ulul azmi Satu yang berpredikat rahmatan lil alamin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjelaskan dalam Quran Wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim Muhammad selama kau masih ada di tengah-tengah umat azab tidak pernah aku turunkan. Kenapa Allah tahan azabnya? Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah umat. Inilah yang membedakan Nabi Muhammad dengan para Rasul dan Nabi-Nabi lainnya. Sejarah mencatat Nabi Yahya diurus diutus menyampaikan agama. Umatnya menentang mereka semua dihantam dengan azab sambaran halilintar mati Nabi Nuh diutus menyebarkan risalah agama umatnya menentang dihantam dengan banjir bandang Nabi Musa diutus menyampaikan tauhid umatnya membangkang sebagian ditenggelamkan di laut merah dan sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Bu, bu, orang pidi tahu monyet? Ya tahunya jangan ngeliatin saya lah. Berbeda dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat menentang dakwah Nabi, Allah enggak turunkan azab. Kenapa? Nabi kita rahmatalil. Ayo kita lihat. Orang-orang kafir Quraisy bagaimana sangat kurang ajarnya menentang kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi. Saudara, ketika dakwah di Mekah sudah tidak lagi kondusif. Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Sampai kota Taif, Nabi bukan disambut, tapi disambit. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Khotamun nabiin, sayyidul mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Dakwah ke, toa, ke kota Taif, bukan disambut, tapi disambit. Berdarah kakinya yang mulia, menghindar nabi ke kebun anggur turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, innallaha an Muhammad, Allah memerintahkan kepadaku untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi dakwahmu di kota Taif disambitin sama mereka. Sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Kata Baginda Nabi, "Jangan, Jibril, jangan kamu disambitin kakimu berdarah-darah. Biarin ini resiko dari sebuah perjuangan. Perjuangan itu jalannya panjang, enggak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah, masuk Islam." Itulah perjuangan Jibril. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Cucunya. Perjuangan itu panjang, enggak simsalabim. Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Anak sih bagaimana Bapak? Biasanya kalau Bapak kalong, anak kampret. Kalau Bapak nyolong, anak nyopet. Mafil ab fil abna bagaimana bapak begitu anak enggak juga jibril sudahlah saya mau berdoa kepada Allah inilah rahmatan lil alamin disambitin kakinya berdarah-darah yang nyambitin malah didoakan doanya bagus Allahumma hadai qaumin fa innahum la ya'lamun ya Allah berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka tidak tahu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya cintai. Tidak usah kita ragukan lagi. Betapa cinta dan sayangnya baginda Nabi kepada kita umatnya. Zohir dan batin. Dari dunia sampai akhirat. Nabi cinta kepada kita umatnya. Periksalah sejarah. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kecintaan nabi kepada kita? Pertama, Bu, Bu, Bu. Bukti cinta nabi kepada kita. Saudara untuk ukuran hidup orang Pidi. Kota Bernun. Bernun ya. Untuk ukuran hidup orang Bernun. Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma. Kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang satu dua butir korma. Dalam kondisi yang sangat sederhana, Allah pernah menawarkan bantuan. Muhammad, kamu mau apa? Minta saja, aku penuhi kebutuhan kamu. Asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong Mau harta yang banyak, ngomong. Mau jabatan yang tinggi, ngomong. Mau pangkat yang luas, ya terusin aja sendiri. Mau apa, Muhammad? Semua aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Ngomong saja dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab nabi kita? Izan ya Rabb. Kalau memang demikian ya Allah. La arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas? Itu semua tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih umat dan rakyat hidup sederhana daripada bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begini? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum Muslimin yang saya cintai. Tadi tokoh kita diantaranya Bang Nasir Bang, dan Bang Rafli. Bang Rafli sudah menyampaikan sebaik syair Melayu. Luar biasa ajaran agama. Hidup adalah perjuangan. Tadi Bang Rafli menyampaikan sebaik syair luar biasa. Hidup adalah perjuangan orang yang hidup tidak mau berjuang laksana mayat yang sedang berjalan. Itulah yang diajarkan Baginda kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Hidup adalah berjuang, berjuang adalah penuh dengan keyakinan. Selama berjalan di atas nilai kebenaran, teruslah berbuat dan berjuang. Jangan pernah takut salah dalam berjuang. Nah, ini saya titip pesan. Adik-adik saya para remaja, para pemuda muslim Kota Bernun. Para pemuda? Para pemuda? Para pemuda? Saya titip pesan, hidup adalah perjuangan dan perjuangan harus disertai dengan keyakinan. Berbuatlah dan berjuanglah di atas dasar keyakinan. Jangan pernah takut salah dalam berbuat kebenaran salah dalam berbuat kebenaran masih lebih baik daripada kalian tidak tidak pernah berbuat salah dalam kebenaran. Satu contoh misalnya, saudara baca Quran tapi salah itu masih lebih baik dalam kebenaran daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Saya dong baca Quran gak pernah salah Bacanya kapan Enggak pernah. Karena itu harus disertai dengan keyakinan. Itu yang dicontohkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, Nabi itu diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun, betul atau tidak? Mula-mula dakwah yang dilakukan Nabi sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, dakwah tiga tahun sembunyi-sembunyi dapat pengikut enggak lebih sebelas orang. Sudah enggak digaji, enggak dapat fasilitas, enggak ada tunjangan beras. Tiga tahun dakwah sembunyi-sembunyi yang ngikut enggak lebih sebelas orang. Calon pemimpin mana yang masih mau kampanye? Kalau tiga tahun kampanye, yang milih cuma sebelas orang. Uy, bubar. Betul atau tidak? Bikin tim sukses, calon pemimpin yang gak kepilih, timnya yang pada sukses. Betul. Nabi tiga tahun dakwah sembunyi-sembunyi yang ngikut nggak lebih sebelas orang dijalani oleh baginda Nabi dengan hati yang sabar mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjuangan. Karena itu jangan berharap dalam berjuang bergelar karpet merah. Bertaburkan di sisi kiri dan kanannya bunga. Berjuang itu akan datang onak dan duri. Aral yang merintangi, karena memang baginda nabi sudah mencontohkan hal-hal seperti itu, berjuang pasti akan dihadang oleh rintangan, tantangan, dan masalah. Saudara nabi itu dalam berjuang bukan cuma teror mental, teror fisik, tapi nabi dalam berjuang menebarkan agama Islam. Mendapat beberapa kali ancaman pembunuhan, inilah konsekuensi dari perjuangan. Ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Satu malam, mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwa. Hadir pemuka-pemuka Quraisy, rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Pengikut Muhammad kita teror sudah, kita bantai sudah, kita bunuh pun sudah. Tapi rupanya tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang, sebagian sahabatnya sudah pada hijrah ke Madinah. Ini Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang, ada yang jawabin Abu Lahab kata Abu Lahab Gue bilang juga apa Muhammad dari dulu bunuh aja kata Abu Jahal soal ngebunuh sih gampang bro tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu dia punya keluarga, family, handai tolan Nanti kalau keluarganya nuntut balas bagaimana? Kata Abu Lahab, gampang kita orang-orang Quraisy -orang ini punya banyak suku. Masing-masing suku punya preman. Ah, preman bahasa sininya apa nih, Pak Ji? Geng. Apa? Geng. Pandi. Wandi. Pandi. 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 Ya sudah preman sajalah. Kita ini orang-orang Quraisy kan punya banyak suku, masing-masing suku punya preman. Kumpulkan premannya rame-rame bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Kata Abu Jahal, "Waduh, idenya Abu Lahab bagus juga." Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju? Baik. Kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab memberikan ide, sudahlah, nggak usah lama-lama, besok malam saja kita bantai Muhammad. Kata Abu Jahal, oke, okay, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi yang ikut rapat malam ini jangan sampai membotor, membocorkan keputusan rapat kita. Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju? Baik. Rapat selesai. Silakan bubar. Selesailah rapat, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing karena rapatnya sampai tengah malam. Di rumah, pada ditanyain sama istrinya, "Pak, rapatnya kok malam amat? Bapak, rapat apa? Rapet, rapat, Bu! Besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan, iya, siapa yang mau dibunuh?" Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Bu. Ya, iya, Pak. Iya, besok pagi istrinya belanja sayuran. Ngobrol sama tetangganya, Mbak. Nanti malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan, iya, siapa yang mau dibunuh, Muhammad? Tapi jangan bilang siapa-siapa, ya, Mbak. Ya, iya. iya. Ini tetangganya ngomong sama tetangganya yang lain. Yang lain ngomong lagi sama yang lain. Begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau entar malam mau terjadi pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Lepas maghrib kota Mekah sepi. Habis isa makin sunyi Mendekati setengah malam Masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal Ngepung rumah junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saudara malam itu di rumah Nabi cuma ada tiga orang Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah Nabi ngomong sama Sayyidina Ali Ali lah baik ya Rasul kamu gantikan saya ya gantikan apa ya Rasul tidur di atas tempat tidur saya ya Allah saudara bisa bayangkan menggantikan tidur pada saat malam rumah dikepung itu kan taruhannya nyawa sama juga gantiin mati Gantiin mati. Iya kalau gantiin Jokowi enak. Ganti mati. Hebatnya Saidina Ali ketika itu masih muda belia. Beliau tahu resikonya mati. Tapi nggak nolak. Inilah perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Jangankan berkorban tenaga, jangankan berkorban harta, berkorban nyawa sanggup dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyidina Ali kalau mau nolak jawabannya gampang. Umpama Ali kamu gantikan saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak jawabannya gampang, Ya Rasulullah, kenapa mesti saya abu bakar saja yang sudah tuaan sedikit itu? tahu resikonya mati masih muda beliau nggak nolak baik ya Rasulullah saya akan tidur menggantikan tuan berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah Abu Bakar saya ya Rasulullah ayo kita berangkat hijrah ya Rasul sebentar ini preman-preman kafir Quraisy ngepung rumah kita nih. Bagaimana caranya supaya kita keluar mereka nggak lihat ya Rasulullah. Nabi mengambil segenggam pasir. Kemudian beliau membacakan ayat wa ja min sadda, wa min sadda, fa fahum. Terjadi mukjizat pasir ditebarkan oleh baginda Nabi. Preman kafir Quraisy ngepung rumah beliau. Nabi bersama Abu Bakar lewat tidak terlihat. Saudara, yakinlah dalam berjuang. Jundullah, tentara-tentara Allah pasti akan datang membantu kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Persoalannya, kita ini tiap tahun bikin maulid. Ini tahun keberapa? Pak Haji Jamal. Ini tahun ke-13 Didahului dengan tadi pagi santunan sekitar 600 sampai 700 anak-anak yatim piatu kita ya. Hal semacam ini sudah kita lakukan kurang lebih 13 tahun. Persoalannya kita ini baru sekedar pinter ngaku umat baginda Nabi. Kita ini baru cuma sekedar pandai ngaku cinta kepada baginda nabi. Persoalan yang utama adalah di akhirat nanti kita diaku umat baginda nabi apa tidak. Kita ini yang hadir masih banyak yang baru cuma sekedar pintar ngaku. Persoalan utamanya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, yang namanya ngaku tentu boleh-boleh saja. Semua orang bisa namanya ngaku ongkosnya murah. Betul apa tidak? Bu, 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 saya tanya nih. Ibu kenal sama Pak Prabowo? ngaku ngaku Pak Prabowo kenal sama ibu kasihan deh lo apa bedanya sama kita kita fasih mulut mengatakan cinta kepada baginda Nabi ngaku persoalan besarnya di akhirat nanti kita diaku apa tidak jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, di akhirat nanti kita semua ingin mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berakhlaklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan amanat yang tadi disampaikan oleh PJS Bupati PD. Nabi diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernun bisa maju bukan cuma karena kecanggihan teknologinya saja. PD bisa jaya bukan karena perputaran ekonominya yang luar biasa. Bahkan Aceh Indonesia bisa bermartabat di, di, di mata dunia Kalau kita masyarakatnya memiliki moral dan akhlak yang mulia Maka diutusnya Nabi ke alam dunia Tidak lain dan tidak bukan Mengajak manusia untuk berakhlak kepada Allah SWT 13 tahun Nabi di Mekah Beliau konsentrasi fokus menanamkan kalimat iman dengan buhul la ilaha il 13 tahun Nabi di Mekah menanamkan iman yang mantap ke dalam diri setiap manusia la ilaha illallah kalau mulut mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Tidak ada yang harus kita mintakan pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali hanya kepada Allah. Kalau mulut kita "la ilaha illallah", maka harus dibarengi dengan seluruh perbuatan kita dalam kehidupan ini. Sayangnya, kita ini masih fase beriman dalam ucapan, tapi... Jauh dari perbuatan Mulutnya fase benar Saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan Kasak kusuk nyari embah Mulutnya fase benar Saya beriman kepada Allah Di pasar dagangan pengen laris Kasak kusuk nyari dukun ada di sini yang kayak begitu ada. Yang mana orangnya? <guluh> Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, berakhlak kepada Allah artinya baginda Nabi 13 tahun di Mekah fokus menanamkan iman supaya manusia berakhlak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu yang kedua, kalau kita mau diaku umat baginda Nabi nanti di akhirat, maka hidup tidak lain dan tidak bukan memperbanyak amal ibadah untuk bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Nabi satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tapi lewat sejarah kita tahu ibadahnya baginda Nabi makin luar biasa. Manusia satu-satunya yang mendapat jaminan ampun dari dosa adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dalam sejarah, kita baca: Nabi kalau ibadah makin luar biasa, khususnya ibadah sholat. Umpama ada orang bernun. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Saya yakin itu orang sholatnya berhenti. Betul apa tidak? Nabi enggak. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya sholatnya makin luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita, umat Baginda Nabi, bahwa hidup harus memperbanyak amal ibadah sebagai bekal perjalanan kita ke akhirat nanti. Maaf, maaf. Ini semua yang hadir di sini, kan? Calon-calon jenazah, semua ini betul apa tidak? Ada enggak orang bernun yang hidup terus-terusan? Ada apa tidak? Nih, nih semuanya nih: calon-calon jenazah. Bapak-bapak yang sebelah sini nih bakal mati apa tidak? Ini mati. Ibu-ibu yang sebelah sini ini bakal mati apa tidak ini? Mati. Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak ini? Mati-mati. <tuh> Kata Nabi, orang yang cerdas adalah mereka yang banyak mengingat mati lalu mempersiapkan bekal. Maaf nih. Nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan. Yang menghantarkan kita cuma tiga. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang dua pulang. Siapa yang dua? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Keluarga yang katanya sayang dan cinta betul sama kita, selesai kita dimasukkan orang keliang lahat, pulanglah mereka ke rumah. Betul apa tidak? Harta yang kita cari siang, malam, pagi, sore, boleh jadi akan cuma jadi rebutan ahli waris kita saja yang menemani kita tidak lain adalah amal dari perbuatan-perbuatan kita di alam dunia. Pak 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 mohon maaf nih kalau bapak-bapak nanti mati duluan. Jangan mengharap istri mau menemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri Ketika jasad kita diturunkan orang keliang kubur dia nggak akan mau nemani kita paling berdiri di pinggiran kubur kita berlinang air mata sambil berkata Bang sampai sini saja saya mengantar mudah-mudahan Abang betah di dalam tak usah naik-naik lagi Bang bagaimanapun cintanya istri dia nggak akan pernah mau nemani kita di alam kubur betul apa tidak Bu Bu Sebaliknya, maaf kalau ibu-ibu nanti mati duluan. Ui. Mati duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Oh, ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami tentulah menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami enggak nangis ditinggal mati istri? Ibu, jangan salah sangka. Kami ini para suami akan bercucuran air mata, mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Ini yang nemenin kita enggak lain adalah amal ibadah kita yang kita lakukan di alam dunia. Nah, saya kembali. Korelasinya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi rahmatan lil alamin. Maka salah satu perbanyak bekal kita kehidupan di alam dunia berbuat baiklah, enggak usah pilih kasih, enggak usah pandang bulu. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim kalau dia berbuat Landasannya mencari keridoan Allah kebaikan itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan insya Allah nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seorang Muslim diajarkan oleh Baginda Nabi dalam berbuat kebaikan, nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang bulu, karena itu dicatat sebagai sebuah ibadah. Nabi nyontoin, saudara, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang berbuat baik. Apa yang dilakukan baginda Nabi kepada orang Yahudi tersebut? Nabi tiap hari nyuapin makanan. Allahumma salli wa sallim Lagi enak-enaknya disuapin makanan. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri dia lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya Hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Merah muka Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Besok Nabi datang, nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapin baginda nabi, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat berdiri pidato lagi. Mas yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan, menghormati cinta dan kasih sayang. Roh lil, alamin. Saya tanya nih kira-kira orang kota Bernun masih mau nyuapin nggak? Kalau yang kita suapin ternyata caci maki kita. Ah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa saja yang dilakukan oleh seorang Muslim? Kalau itu nilai kebaikan, dilandasi dengan niat mencari keridoan Allah, sesungguhnya dia sedang mempersiapkan bekal perjalanannya menuju ke akhirat nanti. Cinta kepada baginda Nabi yang kedua memperbanyak amal ibadah dan menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada sesama kita. Yang ketiga, kalau kita ingin diaku di akhirat nanti sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidup Hendaklah menjaga nilai-nilai silaturahmi, hidup hendaklah menjaga nilai-nilai kesatuan, kerukunan, dan kekompakan. Bukankah Nabi mengajarkan kepada kita, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan kaum ansor? Ikatan akidah ternyata saudara jauh lebih agung dan lebih mulia daripada ikatan darah. Saya ulangi sekali lagi. Ternyata ikatan akidah jauh lebih agung dan mulia ketimbang ikatan darah. Itu karenanya kita umat Islam sesungguhnya adalah keluarga besar. Jalin silaturahmi, jaga kerukunan, kekompakan dan persatuan. Saya katakan tadi sekali lagi, 12 tahun yang lalu Allah Ki Zainuddin MZ hadir di sini. Malam ini saya ikut merajut kembali. Saya hadir atas wasilah dari Pak Haji Jamal. Saya datang ke sini dari Jakarta berangkat sendirian. Saya hadir di sini, saya ngerasa bukan hanya sekedar tamu. Saya datang di kota Bernun, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa? kita ini umat Islam keluarga besar menghina saudara sama juga menghina saya menyakiti saudara sama juga menyakiti saya saya adalah saudara saudara adalah saya di hatiku ada kamu asik karena itu kita keluarga besar umat Islam ini menjaga silaturahmi memupuk persatuan, menjaga kerukunan adalah fitrah. Kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Bahwa saya lahir di Jakarta itu kodarullah. Saya nggak pernah pesen lahir di Jakarta. Orang Pidi ada nggak yang dulu mesen lahir di kota Bernun? Ada apa nggak? Yang kita nggak pesen Jangan diributkan, hei, hei, yang namanya perbedaan itu sampai kiamat tetap akan ada. Enggak usah contoh yang sulit-sulit lah. Malam ini yang hadir di lapangan terminal ini ada nggak yang wajahnya sama ini? Jangankan wajah sama, senyum kita saja berbeda-beda. Betul apa tidak? Karena itu kita umat Islam pidi harus dewasa saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Berbeda boleh, yang tidak boleh dalam perbedaan terjadi pemutusan silaturahmi lalu saling musuhan. Itu yang nggak boleh. Uy. Uy. Cuma gara-gara beda pilihan bupati sama temen, pelotot-pelototan ada di sini. Yang kayak begitu, ada yang mana orangnya berbeda boleh, tapi yang tidak boleh kalau perbedaan menyebabkan terjadinya permusuhan, terputusnya silaturahmi di antara kita itu jangan sampai terjadi oleh kita masyarakat pidi khususnya umumnya masyarakat Aceh. Saudara, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Betapa orang celaka yang hidup tidak pernah mau menjaga silaturahmi, menjaga kerukunan, menjaga nilai-nilai persatuan. Mah bahkan lebih banyak yang jadi provokator tukang menghasut dan memecah kerukunan masyarakat. Dulu diceritakan ada orang kaya ingin pergi haji. Karena terlalu banyak hartanya, ini orang kaya bingung mau nitipin uangnya sama siapa. Cari satu kampung, ketemu orang yang dianggap amanah, namanya fulan. Fulan saya mau pergi haji Saya titip uang sama kamu Nanti pulang haji saya ambil lagi uang saya itu Kata Fulan Pak Bapak berangkat hajilah dengan husu Mudah-mudahan bawa haji yang mabrur Ambil lagi uang Bapak Insya Allah nggak akan kurang sepeser pun Tenang hati orang kaya Berangkatlah dia ibadah haji Selesai melaksanakan haji Balik ke kampungnya Langsung ke rumah Fulan Ketuk pintu. Assalamualaikum. 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 Sampai tiga kali ketuk pintu. Tiga kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan enggak ada yang membukakan. Tetangga sebelah rumahnya memberitahu, "Pak, cari siapa? Saya cari Fulan." Kata tetangganya, "Oh, maaf, Pak Fulan, itu beberapa hari lalu meninggal dunia." Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata orang kaya, Mas, Mas tahu nggak keluarganya Fulan di mana? Saya nggak tahu Pak. Mas tahu nggak Fulan nyimpan uang saya di mana? Apalagi urusan itu saya nggak ngerti Pak. Resah dan gundah hati orang kaya. Tetangga nggak tahu keluarga Fulan di mana. Tetangga juga nggak tahu Fulan nyimpan uangnya di mana. Dalam hati yang gundah, orang kaya ini datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Tuan saya, beberapa hari lalu saya pergi haji, saya titipkan uang saya sama Fulan. Selesai haji, saya kembali, saya ke rumah Fulan. Kata tetangganya Fulan baru saja meninggal dunia. Tetangga enggak tahu Fulan punya saudara apa enggak. Tetangga juga enggak tahu Fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama itu, Pak saya mau tanya, Fulan almarhum orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin tuan saya. Sholat berjamaah nggak ketinggalan. Dengan ulama bergaul. Hidup di masyarakat menjaga amanah. nggak pernah dusta. Dengan kata lain almarhum fulan adalah orang yang rajin ibadah. Baik. Begini. Kalau memang almarhum fulan orangnya rajin ibadah. Mudah-mudahan sekarang dia mendapat nikmat kubur. Bapak kembali lagi saja ke Mekah. Nanti malam tepat di tepian sumur Zamzam, -zam, Bapak panggil almarhum Fulan di situ. Kalau memang almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur, nanti Bapak panggil di tepian sumur, ada yang nyautin dari dalamnya. Berangkat orang kaya ini balik lagi ke Mekah, Tengah malam tepat di tepian sumur zam-zam orang kaya ini teriak. Fulan, fulan, fulan. Sampai tiga kali manggil di tepian sumur zam-zam. Tak ada suara yang nyautin dari dalam sumur. Gontai hati orang kaya ini. Pagi-pagi kembali lapor ke seorang ulama tersebut. Tuan saya, Semalam tiga kali saya panggil di tepian sumur zam-zam. Enggak -zam. ada yang nyautin dari dalam. Ini bagaimana Tuhan saya? Kata ulama itu, wah celaka. Jangan-jangan fulan sedang diazab di dalam kuburnya. Bapak ke Yaman saja. Di Yaman ada sumur bernama sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang diazab di dalam kuburnya. Nanti Bapak panggil di situ. Ada yang nyautin dari dalam sumur. Berangkat orang kaya ke Yaman, tengah malam tepat di tepian sumur burnut. Orang kaya ini teriak, "Fulan, oi! Baru sekali manggil, sudah ada yang nyautin dari dalam sumur burnut!" Terkejut orang kaya, kata orang kaya, "Ya Allah, Fulan, kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu? Waktu di dunia kan kamu dikenal rajin ibadah." sholat nggak ketinggalan dengan ulama bergaul di mana saja pengajian kamu hadir hidup di kampung menjaga amanah tapi kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu fulan kata fulan pak betul waktu hidup di dunia orang ngelihat saya rajin ibadah sholat berjamaah bergaul dengan ulama hadir di pengajian di kampung, saya menjaga amanah mati-matian, tapi rupa-rupanya, Pak, masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan waktu saya hidup di alam dunia. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong, Pak. Temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu, tambah terkejut orang kaya ini. Loh, kamu punya saudara Fulan? Punya Pak, ini alamatnya. Temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Kata orang kaya, "Ya sudah, alamatnya sudah saya pegang. Nanti saya cari, saudara kamu akan saya sampaikan amanat dari kamu." Terima kasih, Pak. Ah, Fulan, nanti dulu ngomong-ngomong uang saya kamu taruh mana. Uang bapak saya taruh di dapur di pojokan. Ambillah di situ. Insya Allah nggak akan ada yang kurang sedikit pun. Tapi saya mohon temui saudara saya. Sampaikan permohonan maaf saya. Berangkat nih orang kaya mencari alamat ful, saudaranya fulan. Ketemu ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mas saudaranya fulan ya? Betul pak. Saya ini saudaranya fulan. Saudara saya Fulan itu beberapa hari lalu kan sudah meninggal dunia. Kata orang kaya, saya juga tahu karena itu saya datang ke sini. Begini mas, saudara kamu almarhum Fulan sekarang itu sedang diazab di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu bahwa almarhum saudaranya sedang diazab di dalam kubur berlinang air mata. Nangis terseduh-seduh. Tambah heran orang kaya lalu bertanya, mas... Kenapa sih kalian bisa sampai begini? Padahal waktu hidup di dunia kalian kan bersaudara. Kok bisa jadi peristiwa kayak begini? Ceritalah orang tersebut, Pak. Betul, waktu hidup di dunia, kami ini keluarga. Tapi almarhum Fulan pernah memutus tali silaturahminya kepada saya. Nah, ini dia persoalannya. Almarhum Fulan pernah memutus tali silaturahminya kepada saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirim hadiah makanan yang enak-enak, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat saya ajak untuk bersalaman, buang muka sampai pada satu saat. Almarhum Fulan itu ngomong kepada semua orang, dia putus silaturahminya kepada diri saya. "Tambah terkejut orang kaya ini," lalu bertanya. Kok gitu-gitu amat almarhum Fulan? Memang persoalannya apa dulunya? Persoalannya sih cuma sepele pak. Cuma gara-gara beda pilihan gubernur. Ah, awas loh. Hei, hei, hei. Beda boleh, musuhan jangan. Berbeda wajar memutus silaturahmi yang enggak boleh. Kata saudara, almarhum Fulan, Pak, mulai sekarang Allah dan Bapak yang jadi saksinya. Walaupun doa dahulu, almarhum Fulan pernah memutus silaturahminya kepada saya dengan saksi Allah dan Bapak. Saya maafkan kesalahan dan dosa yang dia pernah lakukan kepada diri saya. Saudara, beberapa malam kemudian orang kaya ini dimimpikan oleh almarhum Fulan. Wajahnya berseri bibirnya tersenyum tersungging dengan mengucapkan kalimat terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu, kalau kita mau diaku di akhirat nanti sebagai pengikut baginda Nabi, maka yang ketiga tidak lain dan tidak bukan jalin terus silaturahmi. Jaga kerukunan, jaga kekompakan dan jaga persatuan di antara kita. Bahwa kita hidup ini bermasyarakat, pasti akan ada perbedaan, entah perbedaan partai politik, entah perbedaan organisasi, entah perbedaan pilihan. Kita, umat Islam, harus bisa menyikapinya, menghargai, menghormati, dan tetap saling mencintai. Kalau ini yang kita wujudkan, insya Allah, bukan mustahil. Kebangkitan Islam akan dimulai dari negeri serambi Mekah. Bicara soal sejarah Indonesia adalah bangsa Aceh. Bicara soal Aceh tidak lain dan tidak bukan salah satunya adalah masyarakat Pidi. Masyarakat Pidi adalah masyarakat yang kental dengan dua karakter: karakter keagamaannya kuat. Karakter kenegaraannya juga sangat hebat. Sejarah membuktikan itu. Kerajaan-kerajaan di sini di Aceh, mereka dengan sadar melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan cuma itu, rakyat Aceh kemudian menyumbangkan pesawat pertama untuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka masyarakat Aceh umumnya kuat nilai agama dan kental kepribadian bangsa Indonesianya dengan menjaga kerukunan, menjaga kekompakan, menjalin silaturahmi, insya Allah kita akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan disegani di mata dunia. Bapak Ibu sudah tengah malam, jam 8 lewat 4 jam rupanya ini. <tuh> <tuh> Mari sama-sama kita baca suratul fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Di akhirat diaku sebagai umat baginda Nabi dan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kalniyah. Sayyidulillahilahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين باتڠكو هجي جمال الدين hidup adalah perjuangan Dan perjuangan merupakan harus disertai dengan keyakinan. Kalau masyarakat meminta Bapak untuk berkiprah menjadi Bupati Pidi, mari sama-sama kita bantu, kita dukung dengan yang bisa kita lakukan bersama-sama agar Pidi menjadi lebih baik dan lebih sejahtera lagi ke depannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila kuwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.